kayaknya mulai melemah, Jeng. Dibakar dulu semangatnya, Jeng. Oke, siap menonton-menonton. Penonton, masih semangat, penonton, semua tangannya di atas, mari kita bakar semangat kita, 1, 2, 3, luar biasa ini penonton. Paling heboh daripada ini sahur tahun kemarin. Ini luar biasa sekali. Tahun kemarin sih lebih dari ini. Oke, quiz Twitter pada malam hari ini saya akan mengingatkan kembali, buatlah tebak-tebakan dengan menggunakan kata adil. Ya, mention ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur hari ketiga IKEA. Hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Dan untuk yang akan ikut kuis interaktif bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke, di TV ada, di sini aslinya nggak ada. Ya, oke, sip. Angel, yes. Angel katanya kamu mau mulai serius nyanyi lagi. Lagi mau coba-coba sih. Coba-coba. Ya. Udah ada bayangan lagunya yang mau menciptakan lagu dari siapa mungkin? Gara-gara kemarin itu kan aku main sinetron dan sempat diminta untuk jadi apa ya? Backsong? Iya, backsongnya dari sinetron itu. Dan ternyata respon dari orang-orang tuh mereka suka. Dan akhirnya dari situ ada yang nawarin lagi untuk jadi backsound untuk film. Tapi kan sebelumnya juga udah ada basic dari nyanyi ya, Angel. Iya, ya. Dulu. Sebelumnya ke sinetron, nyanyi dulu. Iya, benar. Okay. Saya pengen mendengarkan sedikit suara kamu. Mungkin siapa tahu ada produser atau enggak pencipta lagu yang bisa ngepasin dengan karakter suara kamu. Boleh, boleh. Aku mau nyanyiin lagu band yang udah lama banget dan udah bubar, boleh? Boleh. Boleh ya. Band apa ya? Mungkinkah kita kan selalu bersama walau tertentang jarak antara kita. Oh, goodbye. Kayaknya gak ada goodbye-nya. Lagu baru. Bubar, jadi gitu. Sebetulnya Stinky itu nggak bubar. Oh, Stinky cuman masih ada. Oh, masih ada. Ya. Cuman Andre yang memberhentikan Stinky itu sebetulnya Andre. Dan mereka bikin grup lagi, Andre nggak diajak. Oh. Ya, itu sama aja, ditinggal dong. Ya, saya nggak tahu lah itu history orang lain ya. Oke, tapi luar biasa, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Angel. Ah, Angel. Angel, Una nih, Una, kamu ada mau rencana ngeluarin single lagi? Iya, di pertengahan puasa ini aku bakalan sebenarnya sih launching merchandise official ya sama brand aku, nama brandnya Disco Milk, nanti sekalian dengan teaser single baru aku. Sama single baru kamu, ya. Berarti ini single yang keberapa? Yang pasti ini single pertama di album kedua. Nah, single pertama di album yang kedua. Jadi buat pemirsa bisa dilihat di YouTube ya single dia dengan judul Ramadan Telah Tiba, bisa dilihat di. Bagus ya. Jadi loh, siapa ini mah lagu saya bukan buat kamu. Sule Channel. Sule Channel. Oke, Om Jeremy Ted ya. Katanya sekarang lagi hobi keliling Indonesia untuk berbagi ilmu dengan sekolah di daerah terpencil. Betul atau tidak? Jawabnya gitu dong. Jawabannya betul sekali. Baru-baru ini saya diundang ke salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Luwu Timur di Kota Malili. Oh, luar biasa.
awal mulanya sebenarnya diundang jadi host ada acara Pesta Rakyat. Kebetulan di situ ada danonya bagus di Sorowako tuh ada danonya cakep sekali. Terus pergilah foto-foto di situ. Tiba-tiba ada Pak Guru kepala sekolah lihat saya ada foto-foto di situ. Undanglah saya ke sekolahannya untuk memberikan motivasi. Ramailah sudah, panjanglah ceritanya di situ. Dan ini ternyata dari perjalanan Jeremy keliling Indonesia, ini Saur berhasil bertemu dengan beberapa fans penggemar berat dari seluruh penjuru Indonesia. Kita langsung saja, karena pada pagi hari ini kita sudah berhasil mendatangkan fans yang merasa mirip dengan Jeremy Tetti. Ini dia. Ini okay lah ya, merasa mirip okay dari gaya. Ini juga okay. Mas, mohon ini maaf. Mirip sih, ini mirip Jeremy Tetti. Kalau Mas lebih ke Marakarma ini. Mirip siapa kamu? Ini Jeremy siapa? Jeremy Tetti, merasa mirip Jeremy Tetti. Ya, kirain Jeremy Thomas. Saya mirip Jeremy Thomas daripada Jeremy Uber. Ke Thomas Uber. Nah ini gak masuk ini. Ini lebih ke kolaborasi antara Ridho Roma dan Marakarma ini. Saya jauh-jauh datang dari Zimbabwe loh, masa gak? Ini gak boleh ngikut bener. Ya kalau mau ikut boleh, gak apa-apa sih. Gak apa-apa, ikut gak apa-apa. Boleh. Tapi dia gak mirip. Gak mirip. Tanya Om Jeremy ya, gimana nih? Enggak. Om Jeremy. Mirip enggak? Enggak. Udah gimana? Enggak mirip, coba lihat. Coba lihat nih, biar lebih adil kalian berdua lihat. Enggak mirip bener nih. Enggak sih. Ah, persis kata orang-orang di rumah tadi. Loh iya. Kenapa saya maksa ke sini? Main datang. Pada semua satu rumah bilang enggak mirip pada. Atau enggak gini aja, saya minta kalau mau ikutan di sini saya minta persetujuan dari seseorang. Boleh enggak? Siapa itu? Calon Tong, saya panggil ya. Calon Tong. Calon Tong. Enggak jadi ikut. Ya udah, kalau enggak jadi ikut. Ya udah. Ya. Lanjutin ya. Pulang sana enggak mirip ikutan. Mirip Ridho Roma malah. Oke, silakan. Saya juga enggak mirip lah ya. Mirip. Enggak lah. Mirip. Malu saya. Ya. Enggak usah. Kamu Jeremy Tetti apa Lawa Lata? Oke, kita gak sanggup lihat. Oke, perkenalkan dulu gitu nama di depan sini, Mas. Oke. Ini sih bawa kucing pas ya. Panda. Itu yang tadi gak mirip ya. Silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Jeremy Tetti. Soalnya sering gatal-gatal keremian. Mas, kayak pemain bola Belanda. Saya gak mirip lah ya. Mirip belum tentu. Mirip. Oke, perkenalkan satu lagi. Perkenalkan nama saya Silver Stallone. Tapi orang biasa panggil saya Jeremy Tetot. Oke, sudah siap karena ini kita akan mempersiapkan hadiah dari ini talk show. Dan Anda akan ditantang oleh kami untuk membacakan berita, nanti dinilai sama Om Jeremy ya. Oke. Okay. Beritanya? Berarti bareng ya nanti. Saya di sini. Jeremy di sini. Nah ini nanti bacakan ini. Ini peserta juga? Ikut peserta juga. Peserta mirip. Ya. Peserta mirip juga ada 3. Ganti yang tadi Marakarma. Okay, ini kamu ya. Terima kasih. Iya. Mas, maaf. Ya. Ada kerak nih. Okay, sudah siap? Kita persilakan Om Jeremy untuk mencontohkan pembaca beritanya. Ya. Kalian memperhatikan lalu kalian mengikuti. Silakan. Oke, dengar baik-baik. Oke. Mas, lirikannya enggak kuat gue. Ini enggak berantem, sini baca berita. Jangan sinis gitu dong.
cowok kok Judas. Oke, dengar baik-baik. Oke. Okay. Warnanya pink. Pink, hijau. Oh, hijau. Itu warna lo. Eh, lu kalau gemuk kayak Mama Hengki. Ya, berita terkini. Sebuah tim atau salah satu tim ilmuwan asal Universitas Basel Swiss telah menciptakan virus buatan yang merangsang sistem kekebalan tubuh yang pada gilirannya mengaktifkan dan mengirim sel pembunuh untuk melawan kanker. Luar biasa. Terapi perancang baru ini memanfaatkan kemampuan tubuh untuk mendeteksi virus sehingga sistem kekebalan tubuh dapat membunuh kanker. Demikian laporan dari dunia kedokteran. Luar biasa, tepuk tangan. Laporan dari dunia kedokteran. Oke. Okay? Tidak mirip. Tidak mirip bahwa ya. Bahwa berita itu harus ada interaksi mata. Betul. Baca kesini aja, tapi ya, tidak ada interaksi. Nggak apa-apa, ada juri kok. Anda ya, tidak berhak untuk menilai ya. Voice over. Ada juri ya. Ini bukan berita paket, tapi voice over. Okay. Boleh saya contohkan terlebih okay, dahulu ya. Oke, silakan. Anda dulu. Kang Kosim nanti. Kameranya yang mana? Ini banyak kamera, tinggal dipilih. Ya. Pilih. Yang merah. Harus nah, interaksi seolah-olah tidak baca. Oke. Okay. Baca. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Tekdung, tekdung, tekdung. Tekdung, tekdung, tekdung. Interaktif ya. Burungnya tekdung. Burungnya kakak tua. Burung kakak tua. Oke. Demikian. Luar biasa. Bagus, bagus. Ada interaksi. Interaksi. Iya. Mata. Oke, silakan Mas Halilintar. Pemirsa dimanapun Anda berada. Berita pertama tentang Tamasya. Pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota, naik delman nyanyi karaoke. Istimewa. Kan ke kota. Oh iya. Improv, gak apa-apa, improv. Naik ke kota ya. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Bengal nih yang satu nih. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Jalannya gimana? Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik suara, tak tik tuk. Suara. Suara apa tuh? Tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara jam. Suara mesin tik. Anja Karamoy untuk memberikan komentar kepada mereka. Kalau saya sih. Yang mana duluan, yang ujung sana dulu. Om Jeremy ikut di sini. Oh iya. Oke, okay, kita nilai ya. Siapa yang paling mirip Jeremy Teti? Penilaiannya? Kalau penilaian saya sih kayaknya lebih mirip itu deh. Ini. Nopi. Iya. Okay. Nopi. 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 Oke. Okay. Coba kamu. Ya sih, soalnya kayaknya dari bola matanya aja tuh bisa matanya tuh berkata begini, dengan gitu. Sama gitu. Iya. Oke, kita langsung saja. Oke. Siapakah pemenangnya? Dan pemenangnya
gak ikhlas. Ini gak menang ya, maaf ya. Ngapain kita dipanggil kemarin? Kita gak menang ya, usah. Tidak usah. Ini soalnya penjuriannya udah ditentukan, tidak bisa diganggu gumo. Enggak. Udah jangan marah, sini ya. Sini, yuk berdua. Yang tadi kan dibacain berita. Kamu pada hari Minggu kamu apa? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Nyanyi bareng terus terakhirnya di sini aja ya. Oke, yuk. Satu. Nyanyi. Ya, bareng ya. Burung kakak tua pada hari Minggu. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu. Menurut ayah ke kota. Kalau sudah naik Jerman istimewa. Itu dik-dik.